打了改革，干死我了。Halo guys, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat penonton yang menonton channel aku, yang menonton video-video aku. Terima kasih banyak-banyak guys. So pagi ni guys, alhamdulillah, aku nak continue casting haruan lagi. Sungai banyak tak berapa cantik lagi lah guys. Even sungai yang aku nak pancing ni pun, tengoklah. Oh, still macam teh ais lagi lah. Letak ais, dah jadi teh ais lah. Harap-harap hari ni adalah kot strike. Tengoklah, kalau tak makan dekat sini. Sungai ni panjang juga guys. Cantik guys. Sekarang ni memang dah musim tak buat padi guys. So memang cantik lah kan, menghijau. Alright guys, tanpa buang masa, jom kita try tengok hari ni. Semoga gasak light. So hari ni masih nak pakai ESP warna hitam guys. ESP colour hitam. Okay, hari ni aku pakai Daiwa lama aku guys. Aku pergi nak repair, macam susah nak dapat alat ganti dia guys. Apalah, isi murah-murah mungkin macam ni lah kot. Aku tukar bearing pun masih tak cun. Dia punya pinion gear dia kasar sikit guys. Lama tak pakai. Lama tak guna Daiwa ni guys. Kamu lah, janganlah bunyi sangat. Kudu dia apa, biarkan kau bunyi. Siapa yang nak apa? Mana si Haruan? Ada ke? Ada. Allah, kan lucu. Lucu lah, lucu. Dulu nak makan payuh, lucu peluk. Dia tak mau makan sebab tak panas tu. Allah guys, curi-curi dah, tak mau nak dekat guys. Tak mau dekat no, tidak eh. Kita tukar kasih dia lagi halus. Kita pakai 2.5 pak. Nah, aku pakai 2.5 pak. Ambil no. Pindah spot ke? Pindah. Oh, alah gitu. Aku pakai 2.5 apa boleh tak lekat ke? Merondah guys. Kat mana nampak sungai? Kat situ lah kita singgah. Oi. Poi. Oh, ada kok. Boleh pijak. Kan, asyik baik tempat. Kalau tak, memang set bihun lah. Banyak pokok pula.
Aduh, sama ke sini, terkejut aku. Sama lah kat ujung sana. Jelek kan? Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Depan terus ya. Alhamdulillah ada juga rezeki. Ada juga rezeki guys. Curut. Curut ke curut. Curut pun curut dah kan. Dia duduk bawah rumput tu guys. Teman. Boleh lah guys. Alhamdulillah. Boleh lah. Curut pun curut dah guys. Saya segagal je. Saya satu geng lah. Ini pakai 2.5 guys. So terus. Keluar terus. Nah, masuk. Curut ya guys. Alah lekat sikit sangat. Alah. Curut guys. Tak ambil pun dia hentam. Masuk ke dalam lah. Ambil je lah. Tak lekat guys, kasur guys. Gila. Aku rasa aku tarik slow lah. Lari tu. Asak kan asak tu berumput ni. Oh boy. Padu ke yang tu. Oh guys. Oh, kasak ke. Kasak ke. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Oh man. Alhamdulillah. Dia tak makan. Oh jatuh habis helmet apa lah. Sini kau. Oh guys. Ini memang padu guys. Terbaik guys. Aku ingat tak ada dah rezeki kasak-kasak guys. Fuh. Mantap guys. Terbaik lah. Alhamdulillah. Sofrog ESP 2.5 guys. Memang padu lah. Terbaik. Oh rezeki guys. Alhamdulillah. Oh. Oh sedap sikit nak masuk dalam jut pun. Mantap ya. Ada rupanya duduk bawah-bawah. Duduk bawah-bawah rumput. Tengok ayam macam tak ada. Try lagi guys. Alhamdulillah. Terbaik guys, terbaik. Alright guys, aku rasa hari ini sampai tangkap dia.
padangkan tali aku ni ada satu tempat tu dah kosong kan. Buka-buka tak boleh lagi pun ni pun dah tengah hari lah. Masa tempat dekat ni sajalah. So hasil aku hari ni alhamdulillah. Alhamdulillah guys, ada juga rezeki hari ni, dia duduk bawa rumput je kan. Tapi itulah guna mesin aku yang ni teruk sikit lah, Daiwa ni. Aku nak repair pun tak boleh-boleh repair lagi lah. Dia punya spare part pun tak ada. So hantam je lah, masah je lah kan. So alright guys, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang menonton video-video aku guys. Yang baru sampai, jangan lupa guys untuk subscribe, like, share, komen-komen guys. So jumpa lagi untuk next episode guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.